Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, kita sambung lagi dengan satu example long shoe break. Okay, sebab kita baru habis je topik hari tu, long shoe. Okay, kita dah tengok equation yang panjang-panjang tu, ada cacing-cacing tu dan semuanya lah. Okay, so kita nak gunakan equation-equation yang panjang tu, macam mana kita nak implement di dalam satu soalan application. Contohnya, untuk example yang kita akan buat selepas ini. Okay, so ni example long shoe. Okay, the long shoe drum brake is activated by a mechanism that exerts a force of 4 kN. Okay, determine the maximum pressure, the torque and the power capacity. Okay, so kalau kita tengok gambar yang diberi pun, gambar yang ada dah lebih kurang sama macam gambar yang kita buat dalam apa, dalam teori tadi, teori long shoe yang kita develop that equation tu. Sama je gambar raja dia, cuma beza dia, dia cuma bagi sedikit dimension di sini. Contohnya dia ada jarak daripada A ke B tu 200 mm. Okay, dan B ke FA tu jarak dia ada lebih kurang 200.5 mm. Okay, dan juga dia ada bagi juga contact angle. So contact angle tu adalah 45 campur 45 darjah. So kalau kita kira this contact angle untuk kes ni 45 degree plus another 45 degree, so kita akan dapat apalah, 90 degree. So maksudnya contact angle sekarang ni adalah melebihi 90 darjah. So since dia sama 90 melebihi, sorry, melebihi 45 darjah, so maksudnya kita akan menggunakan long shoe nya teori. Okay, so kita tak boleh gunakan teori short shoe, sebab short shoe adalah untuk kes di bawah 45 darjah. Okay, kecil, so kecil kita boleh assume that pressure distribution dia adalah sama. Tapi untuk kes ni, sebabkan besar bukaan contact angle tu, kita tak boleh assume dia seperti macam short shoe. Okay, dan ada lagi info yang diberi kat sini. Dia diberi juga some lebar shoe W ke 75 mm, dan friction coefficient antara shoe dan juga surface of this drum 0.35, radius of drum 100.5 mm, dan juga dia ada bagi sedikit speed of drum, okay, 250 rpm. So sebabkan ada speed tu, kita boleh kira power capacity lah. Alright. Okay, so ni adalah setup dia. So kita kalau tengok sikit info yang kita hanya boleh keluarkan adalah dia cuma beri kat sini adalah FA. So FA untuk kes ni adalah 4 kN lah. So this is a FA. Dan dia nak cari tadi P maximum. So berapa maximum property pada shoe, maximum pressure yang occurs di antara contact shoe. Dan juga dia nak cari yang ni adalah torque, berapa torque, dan juga berapa kita punya power capacity. Right? Okay, so Pmax dan T. So kita nak cari benda tu. Okay, macam mana kita nak cari benda tu? Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, pertama adalah kita perlu apalah paling mudah sekali apa sebab Pmax ni sebab dia nak cari Pmax. So Pmax ni ada dalam equation kalau kita ingat balik, dia ada dalam equation MN, MF ataupun torque. Paling mudah torque lah. Kalau kita tengok torque pun dia tak diberi kat sini, cuma dia bagi info tadi adalah FA tadi, F4 kN. So maksudnya kita terpaksa guna equation FA, sebab dalam FA tu dia ada MN dengan MF. So dalam MN dan MF ada juga Pmax. Okay, maksudnya kita kena susah sikit lah nak cari FA ni, tak semudah yang disangka. Okay, let's see kalau kita tulis equation untuk FA. So FA adalah 1 over A, okay, MN minus plus, okay, MF, okay. So FA ni pun ada sedikit isu juga sebab dia ada dua tu, minus plus, nak guna mana satu ni, minus ke plus. Okay, so seperti yang kita belajar sebelum ni, minus tu adalah referring kepada self-energized brake. Okay, kalau plus tu adalah untuk self-energized brake. Okay, so dalam design, okay, so dalam setup ni sebenarnya dia boleh jadi dua condition sebenarnya, sama ada dia boleh jadi self-energized ataupun self-de-energized. Okay, sebab apa dia boleh jadi macam tu? Sebab kita hanya tukar saja rotation of that drum tu, dia boleh tukar status sama ada self-energized ataupun self-de-energized. Sebabkan dua-dua tu boleh berlaku di dalam apa-apa design shoe brake, sebab tu kita akan ambil worst case. So agak-agak mana satu worst case condition, sama ada self-energized ke self-de-energized? Okay, jawapannya adalah self-de-energized.
safe images adalah worst case condition. So kita nak try design ni adalah menggunakan safe de-energized brake sebab safe energized adalah tidak kritikal seperti safe de-energized walaupun dia ada kritikal tu dia boleh jadi safe lock tapi P yang akan terasa pada safe de-energized adalah akan lebih besar daripada tu sebab tu kita kena consider untuk case ni kita akan design dia seperti design safe and energized. So maksudnya kita akan menggunakan equation yang ni lah 1 over A MN plus dengan MF. Okay, so ini yang kita akan gunakan. Okay, alright, so MN, MF, okay, dalam tu ada Pmax. So maksudnya kita akan jadikan MN dalam term Pmax dan MF pun dalam term Pmax dan kita akan masuk kedua-dua nilai tu ke dalam nilai FA tu lah untuk dapatkan dan kita akan rearrange, kita akan dapat nilai Pmax yang betul. Okay, alright, so kita start dengan apa dulu? Kita start dengan MN dulu. Okay, so let's say kita start dengan MN. So MN kita pakai je lah rumus tu. Okay, jangan mengada-ngada lah nak dia balik tak perlu, kita cuma apply saja. Okay, WRCP Max. So hati-hati masa salin pun jangan salah salin. Okay, kalau tidak salah apa yang kita buat lah Okay, so tu dia WRCP Max for sin theta M. Okay, adalah dua contact angle. Okay, tolak sin 2 theta 2 and tambah tak silap saya sin 2 theta 1. Okay, so ini kita punya apalah MN. Okay, so kalau kita go through W dah ada 75 tadi, R adalah 100.5 mm. So C kita tak ada lagi. So let's say kita cari C dulu. C kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okay, so C adalah di sini. So this is our C. So kalau kita tengok sini, nasib baik A dengan B ni point dia jatuh pada point yang sama, contact yang A dengan B tu. So maksudnya saya boleh tahu tinggi ni sebenarnya. So tinggi ni adalah 75 adalah radius lah sorry 75 pula. Dia adalah radius 150 untuk kes ni. Okay, dan kita tahu juga panjang yang ni. Okay, panjang ni adalah 200 mm. Okay, so basically sini adalah hypotenuse untuk segitiga yang ni. Segitiga yang ni di segitiga ni. So sini dia adalah hypotenuse. Kita boleh cari nilai C lah berdasarkan maklumat yang diberi. So let's say kita lukis balik lah bagi nampak sikit this hypotenuse tadi tu. So ni adalah nilai R tadi. Okay, R 150. Okay, so this R, dan ni saya punya nilai tu lah tadi, nilai yang 200 tadi. Okay, 200 mm kat sini. Dan ni nilai C yang saya mahu lah Okay, that is a C. Okay, alright. So kita boleh gunakan guna Theorem Pythagoras untuk dapatkan nilai C. So C square root. Okay, so saya ada 200 mm square. Okay, plus dengan 150 mm square. Okay, right. So saya boleh kira nilai C untuk kes ni C 200 square plus 150 square. Kita square root kan, kita dapat 250 mm. Okay, so kita dah settle yang pertama untuk kes C. Okay, C kita dah settle. Pmax kita nak cari tadi. Okay, so sekarang ni sin theta M. So sin theta M ni sebenarnya theta di dalam ni sebenarnya depend dengan theta 2. Okay, sebab tu kita kena cari jugalah theta 1 dan juga theta 2. Dan of course contact angle ni phi ni pun kita dah boleh cari dah So berdasarkan ni yang kita dah kira tadi, phi adalah this 90 degree. So sekarang isu dia kita nak cari berapa nilai theta 1 dan juga theta 2. Let's say saya pastekan gambar yang sama tadi di sini. Okay, paste-kan. Okay, untuk kes ni theta 1 pun dah di-label dalam gambar rajah ni. So theta 1 adalah sudut daripada reference kita. Reference kita adalah this line tu, line kali hijau tu. So theta 1 basically yang ni lah sudut ni sudut theta 1. So this one, so ni adalah theta 1. Okay, so theta 1. Dan kita ada sudut 2. So 2 yang ni
So basically adalah bukaan yang ni sampai ke sini ya. So ni adalah kita punya theta 2. Okay, so kita nak cari theta 1 dan theta 2. So kita start dulu dengan theta 1. Kalau saya tengok kat sini, theta 1 ni paling mudah kalau saya dapatkan sudut ni. Okay, apa maksud saya sudut ni? So kalau saya dapatkan sudut yang ni, okay, sudut sini dan ke sini, okay, ataupun saya namakan tidak label kat situ adalah alpha. So kalau saya dapat sudut alpha tu, saya boleh dapat nilai theta 1. Sebab theta 1 untuk kes ni dia adalah nilai alpha tu tolak dengan sudut ni lah, tolak dengan sudut 45 darjah ni. Kalau perasan ni, yang ni kan sudut antara biru dengan yang tegak ni, okay, yang ni. So yang ni kan 45 darjah. Okay, so kalau saya boleh tahu nilai alpha, saya tolak dengan 45 darjah, saya akan dapat nilai theta 1. Okay, ataupun kalau kita tengok kat sini, alpha tu adalah gambar rajah segitiga ni tadi. So this is our alpha lah. So alpha tu kita boleh kira, kalau kita tengok info yang ada adalah tentang dengan tu. So paling susah guna tangent kot, tangent alpha tu sama dengan tentang adalah 200 mm, divide by 100 setengah, tu kes ni. Okay, so saya akan dapat nilai alpha lah. So tangent arc 200 divide by 150, so saya dapat kat sini 53.13 lah. So ini 53.13 untuk sudut alpha yang kita baru define tadi. Okay, so itu dia. So since kita dah dapat dah sudut alpha, so kita substitutkan dalam equation ni tadi. Okay, so 53.13 darjah tolak dengan 45 darjah. Okay, so let's see, kita kira 53.13 tolak 45 darjah, saya dapat okay 8.13 darjah. Okay, so itu dia untuk yang pertama theta 1. Okay, so settle lah theta 1. Yang seterusnya kita nak tengok sudut yang kedua, okay, adalah theta 2 yang color merah tu, theta 2 tu. So theta 2 ni rasa macam senang je sebab kita dah dapat dah nilai theta 1 kan, so theta 1 dah dapat. So basically adalah theta 1 campur dengan theta 1. So panjang ni yang biru ni theta 1, okay, and itu theta 1 campur dengan contact angle 45 campur 45 kan. Okay, so campur dengan contact angle, so ini adalah kita punya phi tadi. Okay, so dapat theta 2. Okay, so theta 2 basically kalau saya boleh tuliskan, okay, theta 2, so dia adalah theta 1 tadi campur dengan saya punya phi contact angle lah. So theta 1 dah ada tadi 8.13 darjah, okay, plus dengan kita punya phi adalah 90 darjah, so saya dapat kat sini adalah 98.13 darjah. Alright, so kita settle dah yang untuk kes theta 1 dan juga theta 2. Okay, so dapat theta 1, theta 2, tapi kita masih ada satu pending. Kita nak tentukan nilai sin theta m ni, yang masih pending lagi, sin theta m. So sin theta m tu berdasarkan theta 2. So since, okay, sebab sin theta m ni kalau kita ingat lagi nilai dia, so sin theta m ni ada dua value kan hari tu. Okay, so dia sama ada 1.0 ataupun sin theta 2 lah. So 1 ni adalah untuk kes theta greater than 90 degree. Okay, dan untuk kes sin theta 2 adalah theta less ataupun equal 90 degree. So since theta 2 kita adalah so theta 2, okay, so since theta 2 kita adalah greater than 90 degree, so we use thus sin, okay, sin theta maksimum tadi adalah kita akan gunakan nilai dia adalah 1.0. So let's say kalau dia kurang daripada 90 darjah, okay, so kita akan gunakan untuk kes ni, kita akan gunakan dia adalah sin theta 2 lah. Sin theta m tu adalah sin theta 2 tu sendiri. Okay, okay, so settle dah. Okay, saya rasa semua dah ada kot. Okay, kalau kita WRC, Pmax pun dah ada, sin theta m dah ada, phi dah ada, theta 2 dah ada. So kita dah boleh dah cari mn. Okay, so let's say kita cari mn, okay, menggunakan rumus yang tu. Okay, so ini hati-hati, okay, hati-hati juga, okay, banyak student careless mistake ni. So mn, okay, pertama kita ada W tadi. So W adalah 75
kali 10 negatif 3. Okay, MN. Saya ada R tadi. Okay, radius adalah 100. Dia punya radius of drum 150 kali 10 negatif 3. WRC. So C tadi tak silap saya 200 setengah tadi. Kali 10 negatif 3 meter. WRC Pmax. So this is a Pmax. Okay. Okay, bagi dengan 4 sin theta M. So 4. Okay, sin theta M tadi adalah 1.0 tadi. Okay, so let's say saya buat kurungan. Okay, sebab saya tak cukup ruang. Besar sangat saya buat. Okay, alright. So saya teruskan lagi dengan 2.5. So saya buat satu ni. 2. Okay, contact angle untuk case ni. Hati-hati sikit. Jangan gunakan 90 darjah. Sebab dia mesti tukar kepada radian. Okay, so kalau 90 darjah, so kita akan dapat quarter angle dia adalah pi over 2 radian. Okay, so pastikan quarter angle tukar dalam unit radian kalau nak menggunakan rumus MMN. Okay, okay, so tu jangan keles, jangan letak degree, salah kat situ. So tolak sin, okay, 2 theta. So let's say saya padam jap. Salah sikit ni. Okay. Sin saya dah letak 2 dulu. 2 theta 2. So theta 2 tadi adalah 98.13 darjah. Okay. Tambah dengan sin 2 theta 2. So 2 theta. Sorry. Theta 1. Okay. Adalah 8.13 darjah. Okay. So dah bercek betul tak? Sudut semua rasa semua macam betul lah. Okay, so since kita dah ada semua ni, okay, nilai-nilai ni, so kita boleh dapatkan MN dalam term tu lah Okay, cuba kita kira jap. Okay, okay, pi tolak sin 2 kali 98.13. Okay, tambah sin 2 kali 8.13. Okay, kali 75 eksponen negatif 3 kali dengan 150 eksponen negatif 3 kali 250 eksponen negatif 3. Okay, bagi 4. Okay, so saya dapat 2.6. Okay, so saya dapat 2.603. Saya ambil 3 titik perlahan belakang tu. Kali 10 negatif 3 Pmax. Okay, ataupun dia punya unit dia untuk kes ni adalah Newton meter lah So kita konsisten benda ni, MN ni. So pastikan konsisten, kalau tidak akan ada isu nanti bila kita nak assemble dalam FA tu nanti Okay, so itu MN, hopefully tak salah kira untuk kes MN. So kita nak tengok pula untuk yang kedua adalah MF. Okay, so MF, so biasa kita tulis MF. Okay, hopefully kita tak salah salin. F, W, R, P, Max. Okay, divide by 4 sin, okay, theta. So ni sin theta maximum tadi. Okay, maximum. Okay, so dalam kurungan kita ada C tadi. So ada cos 2 theta 2 tolak cos 2 theta 1. Okay, kita tolak 4R kali dengan cos. Okay, cos theta 2 tolak cos theta. Okay, so yang ni lagi complicated daripada tadi. So tadi at least tak berapa complicated. So hopefully yang ni jangan yang ni lagi mudah, careless lagi. Okay, hati-hatilah Lepas kita tulis untuk case MF. Okay, so MF saya semula ada F dah ada 0.35 tak silap saya. MF kalau kita tengok ya betul. F adalah 0.35. W tadi pun ada W tadi adalah 75 mm. R, okay, radius of drum pun ada 100.5 tadi. Sin theta M tadi 1. Okay, so C kita ada 200.5. Theta 2 98.13 dan theta 1 adalah 8.13. So since semua dah ada, kita boleh substitutkan. So saya substitutkan yang pertama. Okay, saya buat satu kurungan besar ni 0.35 untuk case friction coefficient. R adalah 75 kali 10 negatif 3 untuk lebar shoe. Okay, saya tukar dari unit yang konsisten. So R saya adalah 100.5. Okay, kali 10 negatif 3 meter. Okay,
So iklan. Alright. So FWR, so saya ada PMAX kat sini. Okay. So PMAX kereta tu tak berhenti tadi. Okay. Alright. Bahagi dengan okay 4. Okay, sin theta M adalah 1.0. Okay, so saya tutup sini dulu sebab tak muat. Okay, okay, hopefully tak salah ni. Okay, so saya ada so saya buat yang ni benda besar ni. So saya ada C. So C saya adalah 250 kali 10 negatif 3 meter. Okay, so C, lepas tu kita ada cos 2 theta 2. Okay, so let's say saya buat macam ni. Cos 2 theta 2. So 2 theta 2 adalah 98.13. Tolak dengan cos, okay, 2 theta 1. Tak silap saya, theta 1 sini 8.13 darjah. Okay, so cos-cos tu tolak jula, tolak. So yang ni saya saya tutup dulu kurungan. Okay, untuk kes ni. So saya bawa dia bawah sikit sebab tak muat. Tolak 4R. So R kita adalah 100.5 tadi, 10 negatif 3 meter. Okay. Dan saya ada that cos theta 2 dengan cos theta 1 lah. Cos theta 2. Alright. So saya buat sini cos berapa tadi? Cos theta 2 adalah 98.13 darjah. Okay. Dan saya tolak dengan cos theta 1 saya adalah 8.13 darjah. Okay, so kita tu tutup yang besar ni dulu. Okay, macam tu lah. Lebih kurang. So ini saya buat besar sikit lah. Lebih nampak. Okay. So kita kira sikit ni. Okay, hopefully tak salah kira. Okay. Saya hati-hati bila kira lah. Berhati-hati lah. Alright, so cos 98.13. Okay, tolak dengan cos 8.13. Okay, macam tu. Okay. Kali dengan 4 kali dengan 150 eksponen negatif 3. Okey, saya dapat yang tu. So saya kurungan buat tu 250 eksponen negatif 3. So kali dengan dalam kurungan cos dalam kurungan 2 kali 98.13. okey, tutup kurungan, tolak cos dalam kurungan 2 kali 8.13. okey, tutup kurungan. Tolak yang ni. Okay, kita dapat yang tu. Okay, so kali dengan 0.35 kali dengan 75 eksponen negatif 3 kali dengan 150 eksponen negatif 3 bahagi dengan 4. Okay, so okay, so saya dapat 1.957. okay, so sebelum tu saya kena double check betul tak saya kira tu 1.95 1. Okay, so saya rasa macam betul je saya kira. Okay, so saya rasa saya tak ada masalah kira ni. So let's say saya letak jawapan saya. Okay, so saya kena double check juga kadang. Okay, so sebab tu saya kena berhati-hati. Okay, so saya tulis sikit. Saya dapat kat sini adalah kalau buat kuasa 3 saya dapat dia adalah 0.1196 kali 10 negatif 3 Pmax. Okey, so saya dah dapat dah 0.1196 10 negatif 3 Pmax. Yang ni pun saya dah dapat dah 2.60 10 negatif 3. Okey, so sini saya dah dapat kesemua benda tu. Okey, so saya dah boleh masukkan dalam equation FA tadi. Okey, so so equation FA tu kita akan masukkan. Okay, kalau kita tengok ni, so kita nak assemblekan dalam equation ni lah. So let's say kita try assemblekan. So FA, okay, FA adalah saya tulis balik lah. So bagi mudah nampak balik. So ni adalah MN plus tadi MF lah. So kita nak masukkan setiap tu. Alright, so FA kita tadi berapa FA kita lah? FA kita dalam 4 kN. Okay, so kita masukkan 4 kN di situ. So FA 4 kN. Tapi sebelum tu kita check dulu A. So A berapa? A so A 200 campur 200.5 betul tak? Okay, 200 campur 200.5 so itu adalah A. So panjangnya.
So panjang ni adalah panjang A. Okay, panjang panjang daripada sini ke sini. So A adalah 2 campur 200 campur 2.5. Okay. Okay, so so kita tulis sikit. So A tadi adalah 200 mm campur dengan 2.5 mm. Okay, so kita dapat dekat sini adalah 4.5 mm. Okay, so A settle, MN dan MF pun dah settle, so kita boleh substitute kan. Let's say saya masukkan dulu nilai FA. So FA adalah 4 kali 10 kuasa 3 Newton. Okay, so ni FA. A kita dapat tadi adalah 400 pula, 400 setengah tu baru dapat tadi sebelah tu. Okay, salah dah tulis. So 400 setengah kali 10 nanti 3. Okay, meter. So ini adalah kita punya A. Dan kita masukkan nilai MN dan juga MF lah. So MN kita dapat tadi 2.603. Okay, 2.603 kali dengan apa tu, 2.603 kali dengan 10 negatif 3 Pmax kali dengan 10 negatif 3 kali dengan 10 negatif 3 Pmax. Okey, dan kita kena tambahkanlah dengan nilai dia tu 0.196 kali 10 negatif 3 Pmax lah. Okay, so dapat lah tu. Okay, so macam ada promising ni benda ni. Okay, so let's say saya kalikan 4 kali 10 kuasa 3 kali dengan 450 10 negatif 3. So saya dapat 1800 di sini. So sama dengan tambah, hasil tambah tu 2.603 10 negatif 3 campur dengan 0.196 10 negatif 3, saya dapat lebih kurang kat sini adalah 2.799 kali 10 negatif 3 Pmax. Dan jadikan Pmax ni sebagai perkara rumus kita, so kita boleh dapat Pmax adalah 1800 bagi itulah 2.2 tadi, 1800 bagi yang tadi saya dapat 643 kPa. Okay, so lebih kurang 643 kilo pascal. Okay, settle. Untuk kes yang pertama kita dah dapat dah pressure maksimum yang occur adalah 643 kilo pascal. Okay, so itu adalah kita punya benda yang kita dah dapat. Okay, 643 kilo pascal. Okay, settle dah. Yang pertama punyalah susah untuk dapatkan jawapan A tadi. Okay, mengeluh saya buat lah. Okay, mengeluh buat benda ni. Okay, alright, so so settle Pmax A, soalan nombor A. So kita nak tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua kita nak tengok torque capacity. Okay, so torque capacity untuk kes yang ini. Okay, so macam mana kita nak cari torque capacity? Kita akan gunakan rumus torque lah. Rumus torque kita dah tengok sebelum ni. Okay, so kita apply saja. So torque adalah FWR2 Pmax. Okay, divided by sin theta max. Okay, so dalam kurungan cos theta 1. So nasib baiklah equation ni masih senang masih senang lagi lah nak dikira. Okay, tak complicated lah. Okay, so since semua dah ada, semua parameter tu ada, kita substitute je lah nilai tu. So T adalah pressure quotient 0.35. okay, lebar shoe adalah 75 kali 10 negatif 3 meter. Okay, W. Dan radius of drum adalah 100.5 tadi kali 10 negatif 3 meter. Okay, jangan lupa ni square, ada square kat situ. So Pmax baru kita dapat tadi 643 kPa. So saya convert pada pascal, 10 kuasa 3 pascal. Okay, so sin theta m kita dah dapat dah tadi adalah 1.0. So let's say saya tulis dia dekat bawah sikit sebab tak muat. So cos theta 1, so cos theta 1 adalah kita punya 8.13 tadi darjah. Okay, dan kita tolak dengan cos 98.13 darjah. Okay, so
Okay, so kita cuba kira. Okay, so hopefully kita tak salah kira lah untuk kes yang ni. Okay, so kita kira point cos 8.13 tolak dengan cos 98.13. So saya dapat jawapan tu. Kali dengan 0.35, kali dengan 75 eksponentif 3, kali dengan 150 eksponentif 3 kuasa 2, kali dengan 643 eksponen 3 bagi dengan 1. Okay. So saya dapat okay, berapa? Saya dapat 430 lebih kurang. So betul kan? So kita double check balik 8.13 tolak cos 98.13. Okay, double check balik 0.35 kali dengan 75 eksponentif 3 kali dengan 150 eksponentif 3 kuasa 2 kali dengan 643 eksponen 3. Okay, bagi dengan 1. Okay, alright, saya dapat. Okay, betul. Saya dapat 430 lebih kurang. Okay, so tok yang saya dapat adalah, okay, tok yang terhasil ataupun generate disebabkan oleh action yang kita buat tu adalah 430 Newton meter. Okay, alright, so 430 Newton meter. Okay, so tu dia tok yang terhasil disebabkan oleh action of tok kita. Okay, alright, settle. Top. Dan yang terakhir adalah dia nak tahu juga power capacity tadi. So ni senang je. So power kita tahu adalah top omega. Okay, so top dah ada 430 omega. Omega senang sebab dia dah bagi tadi rotational speed tadi. Okay, so kita boleh convert kepada radian per second and menggunakan equation ni. Okay, so 2 pi. Okay, speed dia berapa tadi? Itulah nak kena patah balik tu yang jadi payah tu. So speed adalah 250 rpm. Okay, so kita masukkan 250 RPM di sini. RPM divided by 60 second. So kita akan dapat omega dalam radian per second. Okay, so 2 pi kali dengan 250 divided by 60 second. So saya dapat 26.18 radian per second. Okay, so settle dah 26.18. So saya masukkan dalam equation P. So P adalah 430 tadi. So T 430 Newton meter kali dengan 26.18 radian per second. So saya boleh dapat power, okay, dalam watt. 430 kali 26.18. So saya dapat lebih kurang 11.26 kilowatt. Okay, so settle dah kita punya example untuk long shoe drum brake. Okay, so soalan ni direct tapi masih susah jugalah. Okay, still susah lagi sebabkan dia boleh jadi careless mistake lah, So hopefully practice banyak kali untuk avoid daripada silly mistake lah, Salah masuk value ataupun salah kira, Especially dia mudah salah kira sebenarnya, Okay, so setakat itu saja untuk long shoe brake. So kita habis dah untuk case shoe brake. Kita akan tengok brake yang seterusnya, brake yang kita panggil sebagai band brake. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.